Siapa nih yang punya hobi camping atau berwisata dengan pemandangan alam yang indah, dikelilingi pegunungan dan udara yang sejuk? Tentu, bumi perkemahan Surandar yang terletak di Kabupaten Maros sudah tak asing lagi kan? Berjarak sekitar 35 km dari kota Makassar, atau ditempuh sekitar 2 jam dengan menggunakan sepeda motor, kalian akan berada di Kabupaten Maros yang begitu terkenal dengan goa-goa dan tebing yang keren untuk kalian panjat. Salah satunya adalah Bumi Perkemahan Surandar. Tempat ini juga sangat sering dijadikan lokasi perkemahan untuk kegiatan outdoor mahasiswa dan para pelajar. Kiki, salah seorang warga yang menetap di sekitar lokasi perkemahan ini mengaku, hampir setiap saat lokasi ini dijadikan tempat kegiatan karena sangat strategis. Mulai dari goa dan tebingnya, lapangan yang besar, keindahan yang alami, serta jauh dari hiruk pikuk kota, agar kegiatan mereka bisa berjalan lancar. Selain ada sungai yang airnya mengalir dari pegunungan, kita bisa lihat di samping kiri saya terdapat gua-gua kecil, yang bisa menjadi objek selfie. Tempat ini pun dikelilingi oleh tebing-tebing. Senada dengan Kiki, Ismi yang merupakan mahasiswi yang tengah menjalani sebuah kegiatan di lokasi perkemahan ini juga mengaku sering mengunjungi tempat ini. Karena mayoritas kegiatan kampus mereka dilaksanakan di tempat yang terbuka seperti ini. Tempat ini bagus sekali untuk dijadikan tempat perkemahan. Tempat ini juga cocok untuk dijadikan kumpul-kumpul bersama keluarga, kegiatan kampus, kegiatan sekolah, kegiatan apapun. Nah, soal biaya, warga setempat hanya memungut biaya pengamanan saja. Selama kegiatan outdoor berlangsung, warga setempat akan membantu mereka untuk menjaga keamanan serta kelancaran kegiatan mereka selama berada di Bumi Perkemahan Surandar Kabupaten Maros. Nah, sembari menunggu waktu libur tiba, kalian harus persiapkan perlengkapan camping kalian. Letaknya yang jauh dari pusat kota bisa membuat kalian kesulitan jika meninggalkan suatu barang penting loh. Jadi siapkan mulai dari sekarang yuk, lalu bergegas mengunjungi perkemahan Surandar untuk menikmati suasana alam yang indah.